Terima kasih. Ada sesuatu yang membuatku bersin. Aku penasaran mengapa orang bisa bersin. Saatnya untuk menemukan hidung terdekat dan melihat apa yang terjadi di sana. Aku akan membutuhkan pendorong roket, lengan grabber, dan kaki laba-laba. Lengan grabber, kaki laba-laba dikonfirmasi. Aktifkan stasiun Blippi. Menyusut. Blippi mobil siap berpetualang. Ke hidung kita pergi. Ini seperti gua di sini. Halo. Halo. Hey, aku adalah Blippi. Kamu siapa? Aku Petunia. Aku adalah serbuk sari. Aku mungkin kecil, tapi aku bisa membuat hal besar terjadi. Seperti bersin? Kau mendapatkannya. Ketika aku di sekitar orang, aku mengganggu mereka. Terutama aku suka mengganggu hidung. Ayo, menarilah. Oh, jangan khawatir. Itu hidung tidak akan menggigit. Selain itu, ini menyenangkan. Jadi, ini akan membuat seseorang bersin? Ini baru permulaan. Karena hirupan akan datang. Hati-hati. Itu bukannya buruk. Buruk! Sepertinya kita berada di sebuah hutan. Semua ini rambut. Ini di sini menjaga serbuk sepertiku. Ditambah hal lain seperti partikel debu keluar dari hidungmu. Sungguh bekerja. Sungguh menyenangkan membuatnya jengkel. Apakah ini akan menyebabkan bersin? Aku berharap begitu. Sekarang dia sudah. Mereka benar-benar mengganggu hidung ini sekarang. Gelitik lebih banyak. Apakah bersin datang? Ini dia. Na. Oh tidak. Fugger. Kita berhasil. Ya, dan aku punya jawaban untuk pertanyaanku. Mengapa orang bersin? Orang bersin ketika hal kecil seperti serbuk sari masuk ke dalam hidung mereka dan mengiritasinya. Unggah jawaban itu, Dibo. Baiklah, sampai jumpa, Blippi. Sampai jumpa, Petunia.